Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ofaruli dari kelas 8A sebagai calon ketua OSIS Asrama Mamasari. Perkenalkan, nama saya Revasya Ilovia Trino dari kelas 8F sebagai calon wakil ketua OSIS paslon nomor 1. Visi-misi kami adalah visi menjadikan OSIS dan siswa SMP Negeri 1 Kajen yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan disiplin, serta mengharumkan nama baik sekolah dengan tetap berlandaskan iman dan takwa. Tugas mulia mencerdaskan putra. 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membiasakan siswa SMP Negeri 1 Kajen untuk lebih giat dalam menjalankan ibadah. 2. Mengadakan kegiatan sosial di luar lingkungan sekolah maupun di dalam sekolah. 3. Mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan minat bakat para siswa dalam segala bidang seperti e-sport, olahraga, seni, dan lain-lain. 4. Mengajak para siswa untuk mematuhi peraturan sekolah. 5. Meningkatkan kesadaran para siswa untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Jangan lupa pilih kami di pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Pensaka periode 2020-2021. Dafa Ilovia, Pensaka Jaya.